tokoh yang ada di PB Jarum yang sudah berkecimpung sejak PB Jarum didirikan, artinya selama kurun waktu 50 tahun ini. Dan sekarang kita akan segera beralih ke acara berikutnya, dan saya akan persilahkan Bang atau Bung atau Kang Yusen, Kang Maman Sulaiman untuk maju ke depan. Terima kasih. Ada 28 tokoh yang akan mendapat penghargaan Legenda Hall of Fame. Kenapa mereka ada di sana? Karena mereka minimal meraih salah satu dari 7 kejuaraan ini. Meraih medali Olimpiade, ikut menjadi juara Thomas Cup, juara Uber, juara Sudirman, menjadi juara kejuaraan dunia, juara All England, dan pernah menjadi peringkat 1 dunia. Untuk itu saya persilakan untuk naik ke depan para legenda kita dari PB Jarum. Yang pertama, Christian Adinata. Kartono. Herianto Saputra, Hadianto, Clean Speaking diwakili oleh Ibu Rosalin, almarhum Hadi Bowo Suparto diwakili oleh Ibu Desi Leyena Suparti. Hasto Ardi, Ivan Ali, Edi Kurniawan, Ariono Mirana diwakili oleh Roy Joyo Sengi, Edi Hartono diwakili oleh Ibu Amci Musik, diwakili oleh Rioni Mainati, mewakili Rudi Gunawan, ya. Minati Timur, Alan Budi Kusuma, Deni Kantono, Ardi Beri Ganata diwakili oleh Cun Cun, Antonius Budi Arianto, Yuliani Sentosa, Haryanto Ardi, Yuni Kartika, Budi Santoso, Sigit Budianto, Yeah.
Lulu Hadianto, diwakili oleh Bang Fung Permadi. Maria Christine Yulianti, diwakili oleh Ellen Angelina. Lilia Manatsir. Pasangannya belum bersiuk, jadi belum. Oh iya. Dan terakhir, Devi Susanto, diwakili oleh Vita Marisa. Kami persilakan sekali lagi Pak Victor Lamadato untuk memberikan Mion Tim buat para legenda pelatih PB Jarum. Silakan teman-teman fotografer. Pak Yogi. Oh my God.